Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita belajar tema 1. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah danku. Tujuan dari pembelajaran ini adalah 1. Mampu menjelaskan sikap jujur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2. Mampu menjelaskan manfaat jujur. 3. Mampu menunjukkan sikap jujur. Tahukah kamu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teladan bagi seluruh umat manusia. Gambar berikut ini berurutan, berisi tentang pesan kejujuran. Amatilah. Gambar 1. Gambar 2. Gambar 3. Dan gambar 4. Gambar 1. Terdapat anak-anak sedang asik bermain. Gambar 2, seorang siswa menemukan uang jatuh. Gambar 3, siswa melaporkan pada ibu guru. Dan gambar 4, ibu guru mengumumkan kepada siswa. Nah, tahukah kamu? Sikap anak tadi menunjukkan contoh sikap meneladani sifat jujur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kalian sudah berperilaku jujur? Baik. Sikap jujur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahukah kalian? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkenal jujur dalam setiap perkataan dan perbuatannya. Dengan kejujuran, beliau mendapat gelar Al-Amin atau dapat dipercaya. Sejak kecil, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat jujur. Beliau dikenal sebagai pedagang yang jujur, juga sebagai pemimpin yang jujur. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita selalu berbuat atau bersikap jujur. Jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur kepada diri sendiri. Jujur kepada orang tua dan guru. Dan jujur kepada semua orang.
Nah, selanjutnya, sikap kita. Kita harus selalu berkata dan berbuat jujur. Amati dan ceritakan gambar berikut. Nah, ini gambarnya ya. Gambar ini menceritakan tentang seorang siswa laki-laki yang menemukan pensil di kelas yang bukan miliknya. Kemudian, siswa tadi menanyakan kepada teman sekelasnya yang merasa kehilangan pensil. Bagaimana pendapat kamu tentang sikap anak tadi? Sikap anak tadi menunjukkan perilaku terpuji, yaitu jujur. Kejujuran anak tadi merupakan contoh meneladani sikap jujur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, keuntungan bersikap jujur. Orang jujur disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang jujur disenangi orang tua dan guru. Dan punya banyak teman. Kemudian, sikap kita dimanapun dan kapanpun kita harus bersikap jujur dan tidak boleh berbohong. Ingat, tidak boleh berbohong. Jika kita berbuat salah, kita akan meminta maaf dan berkata jujur. Amati gambar berikut. Sebutkan contoh perbuatan yang tidak boleh dilakukan di saat ujian. Jawabannya adalah mengerjakan ujian dengan jujur dan tidak boleh mencontek. Kini aku tahu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pemilik sikap jujur, sehingga beliau diberi gelar Al-Amin. Kita harus bersikap jujur agar disayang oleh Allah, orang tua, guru, dan punya banyak teman. Gambar apakah ini? Superhero. Jujur. Jujur itu hebat. Nah, selanjutnya saatnya mengerjakan tugas mandiri. 1. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita bersikap. 2. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memperoleh gelar. 3. Apa arti Al-Amin? 4. Apa keuntungan berbuat jujur? 5. Kita dilarang berbuat apa? Demikian pembelajaran kali ini. Nantikan materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.